dengar apa aku cakap. Depan makam Rasulullah yang aku cakap depan muka kau. Kalau Ryan benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram juga kau mampus. Cakap depan muka kau, kalau Ryan benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram ini, dekat, aku akan pastikan dekat tanah haram ini juga kau mampus. Saya, ya Allah, saya kata, macam mana boleh terfikir nak buat skrip macam ni? Menggunakan makam Nabi. Bayangkan, saya ulang lagi sekali tu apa sekali, ayatnya. Hei perempuan, kau dengar apa aku cakap eh? Depan makam Rasulullah ni, aku cakap depan muka kau, kalau Raya benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram ni juga kau mampus. Tuan puan sekalian, seolahnya, walaupun dia tak sebut, aku bersumpah depan makam, dia tak sebut perkataan sumpah. Tapi dia sebut, hey, puan, kau dengar apa aku cakap, depan makam Rasulullah, dengan tangannya menunjukkan kepada Masjid Nabawi, yang mana babak itu dilakukan dalam bilik hotel, yang mana memang tingkap itu jelas menunjukkan Masjid Nabawi. Dan saya tahu sangat itu memang real. Sebab apa? Sebab apa tuan-puan sekalian? Kita selalu pergi Masjid Nabawi, pun pernah duduk di hotel yang mana kita boleh nampak Masjid Nabawi. Ini suasana malam. Depan makam Rasulullah sebut dan tunjuk depan makam saya, depan muka kau kalau begini-begini, dekat tanah haram ni juga kau akan mampus. Perkataan mampus. Kata-kata ni dikeluarkan oleh seorang menantu kepada mertua. Tak silap saya, anak kepada mak ataupun menantu kepada mertua. Saya tak tengok, saya cuma nampak babak tu. Atas dasar apa pun, daripada based on true story ke, ataupun based on true dialogue ke, atas sebab apa saya tak pasti. Kalaupun dia kata dialog ni sebenarnya dialog yang diambil daripada kisah benar, memang ini pengalaman daripada seorang wanita yang pernah disebut perkataan yang sama. Apapun, tidak layak dan tidak wajar perkataan seperti ini dijadikan dialog. Saya masa tengok, tangan saya ketah. Saya dengar lagi, biar betul dia sebut depan makam Rasulullah dengan bersumpah nak suruh yang tu mampus, dengan di tanah sucinya. Sedangkan kita diajar apa? Jaga lidah di tanah suci. Jaga akhlak, jaga perkataan di tanah suci. Dan di mana etika dan menghormati di tanah suci bila buat lakonan di tanah suci? Tak rasa bersalah ke bila nak rakam babak tu supaya maksudnya rasa macam, ih, tak boleh sebut macam ni, tak boleh sebut makam Rasulullah. Tempat yang paling suci, tempat yang paling indah, tempat yang seluruh manusia, seluruh umat Islam mendambakan untuk pergi. Tempat yang paling wangi, tempat nak beri salam pada Nabi. Kenapa nak masukkan dialog seperti ini depan makam Rasulullah? Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, pengalaman saya sendiri bila berada di makam Rasulullah, nak berjanji dengan baik pun kita rasa macam tak layak. Dengar apa aku cakap. Depan makam Rasulullah yang aku cakap depan muka kau. Kalau Ryan benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram juga kau mampus. Cakap depan muka kau, kalau Ryan benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram ini, dekat, aku akan pastikan dekat tanah haram ini juga kau mampus. Saya, ya Allah, saya kata, macam mana boleh terfikir nak buat skrip macam ni? Menggunakan makam Nabi. Bayangkan, saya ulang lagi sekali tu apa sekali, ayatnya. Hei perempuan, kau dengar apa aku cakap eh? Depan makam Rasulullah ni, aku cakap depan muka kau, kalau Ryan benci aku, aku akan pastikan dekat tanah haram ni juga kau mampus. Tuan puan sekalian, seolahnya, walaupun dia tak sebut, aku bersumpah depan makam, dia tak sebut perkataan sumpah. Tapi dia sebut, hey, puan, kau dengar apa aku cakap, depan makam Rasulullah, dengan tangannya menunjukkan kepada Masjid Nabawi, yang mana babak itu dilakukan dalam bilik hotel, yang mana memang tingkap itu jelas menunjukkan Masjid Nabawi. Dan
Saya tahu sangat itu memang real. Sebab apa? Sebab apa tuan puan sekalian? Kita selalu pergi Masjid Nabawi. Pun pernah duduk di hotel yang mana kita boleh nampak Masjid Nabawi. Ini suasana malam. Depan makam Rasulullah sebut dan tunjuk depan makam saya, depan muka engkau kalau begini-begini dekat tanah haram ni juga engkau akan mampus. Perkataan mampus. Kata-kata ni dikeluarkan oleh seorang menantu kepada mertua. Tak silap saya, anak kepada mak ataupun menantu pada mertua. Saya tak tengok, saya cuma nampak babak tu. Atas dasar apa pun, daripada based on true story ke ataupun based on true dialogue ke, atas sebab apa saya tak pasti. Kalaupun dia kata dialog ni sebenarnya dialog yang dia ambil daripada kisah benar, memang ini pengalaman daripada seorang wanita yang pernah disebut perkataan yang sama. Apapun, tidak layak dan tidak wajar perkataan seperti ini dijadikan dialog. Saya masa tengok tangan saya ketar. Saya dengar lagi, biar betul dia sebut depan makam Rasulullah dengan bersumpah nak suruh yang tu mampus dengan di tanah sucinya. Sedangkan kita diajar apa? Jaga lidah di tanah suci, jaga akhlak, jaga perkataan di tanah suci. Dan di mana etika dan menghormati di tanah suci bila buat lakonan di tanah suci? Tak rasa bersalah ke bila nak rakam babak tu supaya maksudnya rasa macam, tak boleh sebut macam ni, tak boleh sebut makam Rasulullah. Tempat yang paling suci, tempat yang paling indah, tempat yang seluruh manusia, seluruh umat Islam mendambakan untuk pergi. Tempat yang paling wangi, tempat nak beri salam pada Nabi. Kenapa nak masukkan dialog seperti ini depan makam Rasulullah? Allahu Akbar. Tuan puan sekalian, pengalaman saya sendiri bila berada di makam Rasulullah, nak berjanji dengan baik pun kita rasa macam tak layak. Contohlah, saya nak berjanji dengan suami dekat Masjid Nabawi. Kita kan selalu jalan depan Masjid Nabawi, keliling Masjid Nabawi. Lepas tu kita akan berhenti depan Kubah Hijau. Nak berjanji kepada suami contohnya, abang-abang, depan makam Rasulullah ni, saya berjanji dengan awak, depan makam Rasulullah saya akan jadi isteri yang baik. Contoh nak berjanji yang baik pun macam bukan kata tak sampai hati, macam tak layak tuan-tuan sekalian. Faham eh? Macam tak layak nak gunakan makam Rasulullah, nak menyebutkan sesuatu yang kita nak buat, nak menyandarkan apa yang kita nak buat sebab kita tahu kita lemah. Maksudnya kita tahu kita ni sangat sangat lemah dalam menunaikan janji kita. Janji kita hari ini, janji kita saat ini, minit ini, mungkin lepas sejam kita dah lupa dah janji kita. Maksudnya untuk perkara baik pun tak layak, tak mampu nak ucap. Depan makam Rasulullah ni saya berjanji dengan awak sekian-sekian. Depan makam Rasulullah, Allahu Akbar tuan-tuan sekian. Apatah lagi menyebutkan perkataan yang seperti ini. Demam depan makam Rasulullah ni, depan muka kau ni sekian-sekian, di tanah suci juga aku pastikan kau mampus. Bayangkan. Saya ulang, saya takut saya salah. Saya minta tim dengar, saya minta tim tulis balik, lepas tu saya minta tim download. Saya sebutkan begini tuan-puan sekalian, nak jadi viral, nak dibenci ke, nak dimarah ke, nak dibenci ke, saya menghadapi. Saya minta maaf sangat. Saya tak tahu, saya tak cek lagi siapa producer, siapa penulis skrip, siapa semua. Tetapi pelakon, bila diberi skrip seperti ini, janganlah kita berdalih, janganlah kita seolahnya bukan orang yang merdeka, seolahnya kita ni dijerut. Kalau tak baca skrip ni, kau tak boleh berlakon dah, kau tu sekian-sekian. Kita adalah umat Islam yang merdeka. Kita ada hak untuk bersuara. Kita boleh bercakap tidak, saya tak nak guna skrip ni di tanah suci. Dan sekiranya, saya tak pastilah, mungkinlah ada jawapan lepas ni, oh bukan di tanah suci, itu background saja, sebenarnya bukan masjid. Pun tak boleh disebut makam Nabi, tak boleh disebut makam Nabi. Lalu dikaitkan dengan benda yang sangat teruk, perkataan mampus dan sebagainya. Ya, ada yang dengar penulis skrip. Subhanallah, ada yang kata betul Ustazah, saya dengar. Cerita drama sekarang, drama yang sedang ditayangkan di TV3. Subhanallah, saya ni tangan ni serang sejuk, menggeletar. Subhanallah, muslimin muslimat, bayangkan sebut makam Nabi, bersumpah. Tak apalah. Saya harap
bila ada teguran yang tegas dan keras seperti ini, selepas ini producer ke, penerbit ke, penulis skrip ke, pelakon ke, tolong ingat sampai bila-bila, sampai kiamat, sampai akhirat. Tolong ingat, umat Islam kita semakin kuat bersuara. Bukan saya je bersuara, suara saya akan disambut. Ada ramai pejuang cyber dakwah. Ada mamai pejuang cyber dakwah akan menyampaikan. Kalau dulu pelakon-pelakon ke penerbit penulis kit suka hati je tulis, sebab apa? Ketika itu suara dakwah, suara nahi mungkar tak kuat. Tak ada platform. Sebab dulu tengok je TV, nak tegur tak boleh. Zaman tu tak ada media sosial lagi. Kita tengok pelakon dengan pakaian seksi dengan itu, tapi nak tegur saluran mana? Tak boleh tegur saluran mana. Tapi sekarang dah ada platform, dah ada ni. Jangan ingat apa yang kalian buat boleh sesuka hati sampai tak fikir sensitiviti umat Islam. Anda tak boleh sebut ikut suka hati kamilah drama kami, suka hati kamilah rancangan kami, TV kami. Subhanallah tuan-tuan sekalian. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan hadis yang sahih dalam himpunan 40 hadis akhir zaman kiamat. Subhanallah. Ketika Nabi menyebutkan, hadis tu agak panjang tapi hujungnya Nabi menyebutkan, akan tiba satu masa bala, ya Allah, Allah akan menurunkan bala dan menunjukkan kemarahannya. Allah menurunkan bala demi bala. Subhanallah. Lalu ditanya oleh salah seorang isteri Nabi, ya Rasulullah, adakah ketika itu orang beriman ataupun orang soleh, orang baik sudah tidak ada? Sebab saatnya Allah akan turunkan bala demi bala, Allah akan turunkan bencana demi bencana. Kemudian apa Nabi jawab? Tidak, sebenarnya orang-orang Islam, orang baik ramai ketika itu. Tetapi kerana keburukan terlalu berleluasa, kerana maksiat terlalu berleluasa, kerana apa? Kerana tidak ada lagi perjuangan, ataupun Nabi menjadikan tidak ada lagi mereka yang ingin menegur kemungkaran. Tidak ada lagi mereka yang nak mencegah kemungkaran, tuan-tuan sekalian. Sebab itu mereka tak boleh kata ikut suka hati. Kalau Allah nak turunkan bencana, Allah turunkan kemarahan, kemurkaan, bencana itu akan menimpa bukan mereka yang menjadi punca kemurkaan Allah saja, bukan akan menimpa mereka yang mengundang kemarahan Allah saja, tetapi ia akan menimpa kepada seluruh mereka yang berada dalam lingkungan kawasan yang diturunkan bencana Allah, termasuk orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang yang soleh. Namun jika berlaku kematian, kematian yang berbeza, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Jadi ini bukan bercakap siap, ini bukan saya bercakap bukan soal kepentingan diri saya. Kalau kepentingan diri saya, saya nak saya disukai ramai. Biar artis pun suka, biar penerbit pun suka, biar orang seni pun suka saya. Kan kita kan suka disukai orang. Tetapi jika kita nak disukai orang dengan jalan kemurkaan Allah, sebenarnya kita bukan sesiapa, melainkan kita adalah hamba yang dibenci oleh Allah, walaupun disukai, disayangi, disenangi oleh manusia. Subhanallah. Mudah-mudahan tidak berulang lagi skrip seperti ini. Gunakanlah akal, iman, gunakanlah Islam, gunakanlah panduan syariat. Tolonglah tapi